Berada di masjid daripada Zuhur sampai ke Isyak, duduk dalam masjid tu, Pak Ni khatam Quran di Masjid Nabawi, Pak Ni mula balik baca Quran di Masjid Nabawi, Pak Ni banyak membuat solat qada, mana yang dulu kita tertinggal, kita terlalu busy kan, kita tinggal solat, kita memang okay, cerita sedikit pengalaman, mungkin ada pengalaman baru yang ditempuhi sepanjang berada dekat Mekah buat umrah. Okey, Pak Ni rasa bersyukur kesihatan Pak Ni. Ya, Pak Ni bersama dengan SKV, kesihatan Pak Ni sangat Pak Ni rasa macam luar biasa berbanding dengan Pak Ni pergi umrah sebelum ini, kan? Sebab apa? Sebab Pak Ni sangat bertenaga, Pak Ni sangat sihat, alhamdulillah. Ramai di antara jemaah yang batuk, yang demam, sesema, suara serak. Pak Ni alhamdulillah. Jadi mungkin pemakanan kesihatan Pak Ni dan minuman kesihatan Pak Ni itu membantu Pak Ni. Jadi Pak Ni sedar bahawa kesihatan bila usia gini adalah satu benda yang sangat mahal. Letaklah duit setinggi mana pun, kalau kesihatan kita sakit pun tak guna juga kan. Jadi alhamdulillah. Dan bila Pak Ni di sana, Pak Ni terfikir juga. Kadang-kadang Pak Ni rasa macam teringin sangat nak duduk dekat Mekah, kat Madinah. Tapi Pak Ni ada family. Pak Ni kalau boleh, Pak Ni nak berulang alik kan, ke Mekah, ke Madinah. Kalau boleh, nak sangat berulang alik. Jadi Pak Ni carilah nak jual-jual barang makanan ke, kalau Pak Ni boleh berniaga kat situ, kalau Pak Ni boleh jadi ikon untuk ibadah umrah dan haji. Pak Ni teringin sangat sebab Pak Ni rasa itulah antara sebabnya Pak Ni dapat mempunyai sebab yang terbaik untuk Pak Ni kerap pergi ke tanah suci. Apakah doa yang Pak Ni pohon lah? Apa dia? Kali ini apakah doa yang khusus Pak Niel pohon? Okey, doanya tentulah Pak Niel minta Allah ampunkan dosa-dosa Pak Niel lalu. Pak Niel minta Allah pandang Pak Niel, jangan nanti bila Allah tak nampak Pak Niel, itu adalah masa yang sangat ataupun ketika yang sangat sedih. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan, tetapi adalah tanggungjawab kita untuk kita bertaubat, untuk kita minta maaf dan jangan kita ulang lagi. Dan Pak Ni seronok berada di situ. Pak Ni rasa macam tak ada cerita dunia yang mengelilingi Pak Ni kecuali beribadah. Pak Ni berada di masjid daripada Zuhur sampai ke Isyak, duduk dalam masjid tu, Pak Ni khatam Quran di Masjid Nabawi. Pak Ni mula balik baca Quran di Masjid Nabawi. Pak Ni banyak membuat solat qada, mana yang dulu kita tertinggal, kita terlalu busy kan, kita tinggal solat, kita memang dengan solat kita huru-hara, kita haru-biru, kita buru-buru. Jadi Pak Ni duduk di di masjid, Pak Ni banyak buat qada balik. Solat-solat yang tertinggal, Pak Ni pun tak tahu berapa banyak solat yang tertinggal. Tetapi kita semua buat sekadar mampu. Buat sekadar mampu. Buat sekadar mampu dan kita nampak, kita tunjuk pada Allah yang kita berusaha ke arah itu kan. Jadi kalau doa tu Pak Ni harap Pak Ni diampunkanlah dosa-dosa Pak Ni yang lalu. Dan Pak Ni, ya, semua kan doa tentang kekayaan di dunia kan, tentang kesihatan di dunia. Tentunya banyak lebihnya bila Pak Ni doakan untuk diri Pak Ni, untuk kebahagiaan di sana, semasa dihitung di timbangan, di titian, di Arafah, Arafah pula, di Padang Mahsyar, sorry. Jadi Pak Ni tak mahu
fikir dunia sangat sebenarnya sekarang, kan? Sebab Allah dah terlalu pemurah. Allah dah beri dah kejayaan dan juga keperluan hidup Pak Nin. Sangat pemurah, Allah sangat pemurah. Dengan apa yang Pak Nin buat dan apa yang Pak Nin tak buat, Allah bagi juga, ya. Jadi Pak Nin sangat-sangat bersyukur. Apa yang Pak Nin lakukan sekarang ini, Pak Nin nak banyak berdoa untuk Pak Nin dan usaha untuk Pak Nin, bekalan Pak Nin di sana pula. Pak Nin, untuk mungkin Ramadan dan juga raya tahun ini, ada tak beza yang mungkin Pak Nin akan terpuhi? Mungkin ada kehilangan sahabat ke keluarga? Kalau raya masih sama, kami raya masih sama, adik-beradik akan berkumpul. Tapi kalau Ramadan, Pak Nil itulah, Pak Nil tak ada buat rancangan apa-apa pun. Pak Nil bekerjasama dengan Asam Pedas London pun secara spontan. Pak Nil tahu struggle macam mana orang berniaga, kan? Terutama sekarang ni musim hujan, ribut. Dan apa yang Pak Nil buat ialah sekarang ini, Pak Nil kadang pergi ke bazar-bazar Ramadan. Pak Nil beli sambil Pak Nil bagi promosi kepada kedai-kedai itu. Pak Nil beli barangan pun sekadar sebenarnya nak buat promosi, dan Pak Nil, diorang agak suka dalam perniagaan. Jadi bila Pak Nil buat promosi di social media Pak Nil secara percuma, Pak Nil harap mereka mendapat exposure, dan Pak Nil akan buat review. Begitu juga ya, kalau di TikTok, korang mungkin rasa, Pak Nil kenapa kau dah tua nak aktif di TikTok? Sebenarnya Pak Nil masuk ke jualan-jualan anak-anak di TikTok. Kalau korang tahu, macam baru ni Zidane Aziz, dia ada keluarkan buku Wegang Sedara. Nama dia Wegang Sedara. Dia jual dan dia masalah untuk menjual. Jadi masa live tu, Pak Nil beli semua buku tu. Berapa? Ha? Berapa naskah? Ha? Berapa buah buku? Masa tu dia kata dia ada 20 lagi 20. Untuk dijual, untuk dihabiskan, disuruh orang beli, kan? Pak Nil kata Pak Nil beli semua. Pak Nil dalam diam, Pak Nil beli. Lepas tu Pak Nil cakap, dah sold out. Kita dia tengok, yang beli adalah Pak Nil. So dia rasa, benda-benda macam tu lah. Pak Nil suka buat benda-benda macam tu. Dan Pak Nil pernah baju Melayu orang, ya? Pak Nil beli. Kadang-kadang Pak Nil tak pakai nama Pak Nil pun. Kadang-kadang Pak Nil masuk untuk orang yang ada dekat situ tahu, oh Pak Nil ada dekat dalam ni, kan? Jadi Pak Nil bantu yang mereka yang buat beg, Pak Nil tempah. Banyak budi, banyak Pak Nil beli barang yang Pak Nil tak perlukan. Jadi nanti Pak Nil akan bagi kat siapa-siapa lah nanti. Pak Nil kadang-kadang Pak Nil pakai. Ada yang Pak Nil pakai, ada yang Pak Nil sedekahkan. Banyak benda yang Pak Nil tak perlukan sebenarnya. Macam mi kari opah tu dah Pak Nin dikata beli dua sekali beli. Pak Nin beli dua, lepas tu Pak Nin beli lagi dua. Pak Nin beli dua, kat rumah Pak Nin ada stok yang lebih daripada gudang mereka, Pak Nin rasa. Lepas tu Pak Nin bagilah adik-beradik, Pak Nin bawa pergi Mekah, benda-benda macam tu. Pak Nin suka menolong anak-anak muda berniaga di TikTok. Pak Nin tahu macam mana susahnya mereka nak dapat viewers. Kan? Jadi bila Pak Nin masuk, Pak Nin ada. Dan diorang pun ramai yang lock dan duduk kat situ. Pak Nin ada kat situ. Jadi alhamdulillah, macam seorang penjual baju Melayu, daripada 6 orang budi, orang menonton Pak Nin masuk. Alhamdulillah dia bertahan sampai sekarang. Dah sampai 600, 1000 orang menonton dia. Dan dia tak pernah lupa untuk terima kasih. Pak Nin, itulah caranya. Bukannya susah, kan? Kau ada populariti. Kenapa populariti itu bagi Pak Nil ada pemberian Allah dan juga sokongan peminat? Kenapa pada ketika ini Pak Nil nak minta bayaran? Pak Nil dengan Syafni pun Pak Nil tak ada berkira lagi pun. Berapa Pak Nil nak bayar? Tapi dia jalan je dulu. Dia jalan je, dia tengok je.